Saraswati. Hari Raya Saraswati adalah hari yang penting bagi umat Hindu, khususnya bagi siswa sekolah dan penggelut dunia pendidikan, karena umat Hindu mempercayai hari Saraswati adalah turunnya ilmu pengetahuan yang suci kepada umat manusia untuk kemakmuran, kemajuan, perdamaian, dan meningkatkan keberadaan umat manusia. Hari Raya Saraswati diperingati setiap 6 bulan sekali, tepatnya pada hari Sanisara Umanis Uku Watu Gunung. Di hari Saraswati biasanya pagi-pagi para siswa sekolah sudah sibuk mempersiapkan upacara sembahyang di sekolah masing-masing. Sehabis itu biasanya para siswa melanjutkan sembahyang ke pura-pura lainnya. Dan pura yang menjadi favorit adalah Pura Jagatnata yang ada di pusat kota. Di sekolah, di pura, di rumah maupun di perkantoran, semua buku, lontar, pustaka dan alat-alat tulis ditaruh pada suatu tempat untuk diupacarai. Ada mitos bahwa Ari Saraswati tidak diperbolehkan untuk menulis dan membaca. Hari Raya Saraswati yaitu Hari Pawedalan Sang Hyang Haji Saraswati jatuh pada tiap-tiap hari Sanisara Umanis Uku Watu Gunung. Pada hari itu, kita umat Hindu merayakan hari yang penting itu, terutama para pamong dan siswa-siswa khususnya, serta pengabdi-pengabdi ilmu pengetahuan pada umumnya. Dalam legenda digambarkan bahwa Saraswati adalah Dewi atau istri Brahma. Saraswati adalah Dewi pelindung, pelimpah pengetahuan, kesadaran, widya, dan sastra. Berkat anugerah Dewi Saraswati, kita menjadi manusia yang beradab dan berkebudayaan. Beliau disimbolkan sebagai seorang Dewi yang duduk di atas teratai dengan berwahanakan seekor angsa atau hamsa atau seekor merak berlengan empat dengan membawa sitar atau vena dan ganatri di kedua tangan kanan. Tangan kiri membawa pustaka atau kitab, dan tangan kiri satunya ikut memainkan gitar, membawa sitar atau vena dan ganatri di kedua tangan kanan. Tangan kiri membawa pustaka atau kitab, dan tangan kiri satunya ikut memainkan vena atau bermudra memberkahi. Makna dan simbol-simbol ini adalah 1. Berkulit putih bermakna sebagai dasar ilmu pengetahuan wijaya yang putih, bersih dan suci. 2. Kitab atau pustaka di tangan kiri bermakna semua bentuk ilmu dan sains yang bersifat sekuler, tetapi walaupun wijaya ilmu pengetahuan spiritual dapat mengarahkan kita ke moksa, namun awijaya ilmu pengetahuan sekuler jangan diabaikan dulu. Seperti yang dijelaskan Isa Wasya Upanishad, kita melampaui kelaparan dan dahaga melalui awidya, kemudian baru melalui widya meniti dan mencapai moksa. Tiga vena bermakna seni, musik, budaya, dan suara aum juga merupakan simbol keharmonisan pikiran, budi, kehidupan dengan alam lingkungan. 4. Aksamala Ganatri Tasbih di tangan kanan bermakna ilmu pengetahuan spiritual itu lebih berarti daripada berbagai sains yang bersifat sekular di tangan kiri. Akan tetapi bagaimanapun pentingnya kitab-kitab dan ajaran berbagai ilmu pengetahuan, namun tanpa pengayatan dan bakti yang tulus, maka semua ajaran ini akan mubazir atau sia-sia. 5. Wajah cantik jelita dan kemerah-merahan bermakna simbol kebodohan dan kemewahan duniawi yang sangat memukau namun menyesatkan awijaya. 6. Angsa atau hamsa melambangkan bisa menyaring air dan memisahkan mana kotoran dan mana bisa dimakan, mana yang baik, mana yang buruk, walaupun berada di dalam air yang kotor dan keruh maupun lumpur, simbol wijaya. 7. Merak bermakna berbulu indah, cantik dan cemerlang, biarpun habitatnya di hutan, dan bersama dengan angsa bermakna sebagai wahana, alat perangkat penyampai pesan-pesannya.
Delapan bunga teratai atau lotus bermakna bisa tumbuh dengan subur dan menghasilkan bunga yang indah walaupun hidupnya di atas air yang kotor. Upacara pada hari Saraswati, pustaka-pustaka, lontar-lontar, buku-buku dan alat-alat tulis-menulis yang mengandung ajaran atau berguna untuk ajaran-ajaran agama, kesusilaan dan sebagainya, dibersihkan, dikumpulkan dan diatur pada suatu tempat di pura, di pemberajan atau di dalam bilik untuk dipacarai. Widi Widan, Bebanten, sesajen, terdiri dari peras daksina, bebanten dan sesayur Saraswati, rayunan putih kuning serta canang-canang, pasepan, tepung tawar, bunga, sesangku atau sambal gelas, air suci bersih dan biji beras kuning. Makna dari perayaan Dewi Saraswati. Dari perayaan ini kita dapat mengambil hikmahnya, antara lain, 1. Kita harus bersyukur kepada Yang Widi atas kemurahannya yang telah menganugerahkan widya ilmu pengetahuan dan kecerdasan kepada kita semua. Dengan widya, kita harus terbebas dari awidya kebodohan dan menuju ke pencerahan, kebenaran sejati, saat dan kebahagiaan abadi. 3. Selama ini secara spiritual kita masih tertidur lelap dan diselimuti oleh samaya, ketidakbenaran dan awidya kebodohan. Dengan widya ini, mari kita berusaha untuk melek atau eling bangun dan tidur kita. Hilangkan selimut maya, sadarilah bahwa kita adalah atma dan akhirnya tercapailah nirwana. 4. Kita belajar dan angsa untuk jadi orang yang lebih bijaksana. Angsa bisa menyaring air, memisahkan makanan dan kotoran, walaupun di air yang keruh atau kotor atau lumpur. Juga jadilah orang baik seperti burung merak yang berbulu cantik, indah dan cemerlang, walaupun hidupnya di hutan. 5. Kita masih memerlukan mempelajari ilmu pengetahuan dan sains yang sekuler, tetapi harus diimbangi dengan ilmu spiritual, dengan pengayatan dan bakti yang tulus. 6. Laksanakan puja atau sembahyang sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, secara sederhana, dengan bakti yang tulus ikhlas, bisa di rumah, kuil atau pura dan lain-lainnya. Yeah.